Ada lagi ya orang yang tak baca buku polisi. Aduh. Ingatkan zaman macam sekarang ni kan, orang dah start baca dah buku polisi kan. Sebab yalah, zaman orang-orang yang educated kan. Ada lagi. Aduh. Pening lah. Aplikasi eh. Aplikasi dia ni, aduh, teruk lah kan. Selalunya orang-orang macam ni kan, dia ada masalah masa claim, and then dia blame others. Dia blame syarikat insurans. Tapi salah dia sebab tak baca. Ada yang rasa yang, sebab tu yang ada yang rasa dia dah ada medical card, tapi sebenarnya dia tak ada medical card. Medical card dia umur cover sampai umur 100 tahun, tapi sebenarnya sampai umur 60 tahun je. Medical card dia unlimited, tapi limit unlimited tu demam je wey. Sebab dia tak baca buku yang dalam buku polisi tu. Kemudian bila jadi macam tu, macam tu berlaku selalu bila nak claim kan. Ha, terus dia rasa negatif tau dengan insurans ni kan. Benda yang paling penting dalam sejata kaful ni sebenarnya adalah syarat ataupun apa-apa term yang dalam buku polisi tu ataupun sejata kaful tu. Saya tahu kan, mustahil lah kalau awak tak baca betul-betul lah. Kalau tidak macam mana dia boleh bayar kan setiap bulan kan. Tapi dia cuma tahu medical card dia cover berapa, bilik dia berapa. Itu je dia tahu kan. Tapi syarat dia yang dalam tu lagi penting. Sebab kadang-kadang bukannya sebabkan oleh limit kita tu yang insurans tak cover, tapi terma dalam syarat tu yang menyebabkan insurans kita tak cover.